saya izinkan saya melaporkan beberapa hal berkaitan dengan pertandingan olahraga dalam memperingati hari kemerdekaan RI ke-72. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan laporkan kepada Bapak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pertandingan olahraga akan dilaksanakan dalam 4 cabang, yaitu pertama bulu tangkis, tenis meja, tenis lapangan dan cabut. Kemudian bulu tangkis akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu malam tanggal 22, 23, 29, 30, 6 dan 7 Mei. Kemudian jumlah peserta bulu tangkis double, yaitu 174 orang yang diatur menjadi 87 pasang. Dalam kegiatan ini tidak ada kategori A ataupun advance dan kategori C untuk wanita. Tenis meja dan catur akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 30 April dan 7 Mei 2017. Tempat pelaksanaan di PGRI Bandar Sri Begawan. Kemudian tenis lapangan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2017. Tempat pelaksanaan pertandingan lapangan tenis dilaksanakan di lapangan tenis Stadion Brangas. Pendaftaran untuk tenis lapangan masih dibuka sampai dengan tanggal 23 April 2017, tanggal 6 Oktober. Pendaftaran untuk tenis meja dan catur masih dibuka sampai dengan tanggal 30 Mei 2017. Mengenai peserta pertandingan, dibuka untuk seluruh masyarakat Indonesia yang berada di Bandar Sri Begawan. Demikian kami laporkan. Kegiatan olahraga ini dilakukan setiap tahun, namun saya rasa kegiatan ini bukan hanya setiap tahun, bukan kegiatan rutin saja, tapi suatu cara kita bangsa Indonesia yang membantu biar berada untuk mempersatukan kita semua, mempersaing satu lagi, menjaga hubungan dan juga menyehatkan kita. Jadi terima kasih Pak Adam sebagai koordinator untuk dari kita, dan kita akan melaksanakan ini sebaik mungkin, insya Allah, yang memperan kekuatan kita dan insya Allah kesehatan kita. Jadi dengan demikian kita akan melakukan ini serangkaian acara mulai hari ini ya, sampai akhir nanti pada kebebasan nanti akan dilakukan. Itu kami ucapkan selamat bertanding yang bisa jaga soliditas keluarga dan bagi yang pemenang kami juga selamat. Terima kasih. Thank you.
mohon kerjasama dari para pemerintah dalam melakukan pens dan bersama kota kita. Bendera, bangsa suci, tanah terpidana.
Hahaha.